Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hum swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke bolo, kembali lagi di channelnya Omah Penter Ponorogo. Pusatnya jual beli mobil bekas berkualitas yang berada di Ponorogo ya. Oke bolo, di kesempatan sore hari ini nanti kita akan mereview salah satu unit yang berada di Omah Penter Ponorogo ya. Seperti biasa, unit apa yang akan kita review, kita ngikut sama hostnya saja bolo ya. Oke bolo, nggak usah kasih lama, nggak usah asisus basibus asisus, langsung aja cus sat set wat wat ora ruwet bolo ya. Oke bolo, tapi sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channelnya Omah Penter Ponorogo biar terus berkembang dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke bolo, langsung saja kita panggil host yang selalu menemani kalian, yang selalu memberikan informasi terkait unit yang berada di Omah Penter Ponorogo. Ada siapa bolo kalau bukan Mas Andri bolo? Mas. Semangat Mas, semangat. Semangat. Masih di momen kemerdekaan Republik Indonesia. Heeh. Bentar, ada mobil. Oh iya sih ya. Merdeka. Pasti merdeka. Merdeka. Nah, di sore kali ini Mas, kita akan review salah satu unit yang baru datang. Baru datang. Iya. Baru datang 2 hari yang lalu. Tapi siap. Kita reviewnya kayaknya baru bisa sekarang. Betul. Gitu, siap. Nah, yang kita review enaknya yang solar atau yang bensin Mas? Maton sos. Oke, sebelum kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita reviewnya sekarang nanti atau besok? Sekarang. Oh sekarang. Okay. Sekarang. Oke, okay, ikut saya Mas. Langsung aja Mas. Nah ini Mas, ini aja yang dekat aja. Oh ini. Oh iya. Nah ini ada Isuzu Panther Mas. Ini tahunnya 2005. 2005. Ini LM Mas. LM 2005. Lampunya sudah besar. Oh iya. Kan 2005 lampunya sudah besar. Betul. LM tahunnya 2005. Warnanya warna langka-langka. Langka iki Mas. Langka-langka. Iya toh? Nah, ini AE. AE-nya Madiun Mas ya. Pajaknya bulan 9, plat nomor sampai 2026. Siap. Ini pajak per tahunan kisaran 1.700.000-an. Oke. LM 2005 ya Mas ya. Ini harganya 95 nego dikit. Nego tipis. Nah, 95 nego dikit. Oh iya. Nah, kayak gitu Mas ya. Siap. Oke, deketin Mas dari fogclamp-fogclampnya, lampu-lampunya sama grillnya Mas. Wah, cakep Mas. Bagaimana? Wah, fogclampnya itu cakep Mas itu. Cakep agak ke dalam fogclampnya ya Mas. Ya lah. Siap. Ini kap mesinnya Mas. Istimewa. Pastilah Mas. Siap. Samping kanan Mas, lihatin samping kanan Mas. Samping kanan. Well, Jen. Masuk. Nah, fender kanan Mas. Fender kanan. Weh. Istimewa. Tipis. Full. Banyak Mas. Banyak. Bahannya 95% Mas. Cuma ini masih kotor gitu aja ya. Betul sekali. Mereknya juga racing ya Mas ya. Siap. Bahannya 95%. Betul. Nah, ini Mas, pintunya. Mas. Wih. Sampai bawah kaleng lundeng. Lundeng. Nah, ini booster sampingnya juga sudah ada Mas ya. Betul sekali. Nah, lihatin cat atasnya Mas. Cat atasnya. Bagus apa enggak? Loh, istimewa Mas. Bagus. Cakep. Talang airnya juga sudah ada ya teman. Betul. Antena radio tinggal ngodot. Betul ya, siap. Antena radio. Ini Mas, pintu tengah Mas. Ya toh. Istimewa. Ban belakang Mas. Ban belakangnya Mas. 95% juga Mas ya. Oh, iya. Siap masuk. Nih. Istimewa Mas ya ini. Mantep. LM tahun 2005. Harganya 95 masih bisa nego. Tapi dikit. Dikit. Nah, kayak silet Tatra. Tatra gitu. Ya. Siap. Belakang, Mas.
Nah ini tampak dari belakang mas ya. Spoilernya juga sudah ada, alias topi belakangnya juga ada mas ya. Siap. Nah ini grill-grillnya yang ini, variasi belakang ini juga masih utuh rapi. Panter. Panter bola. Panter bola. Siap. Nah ini bumper belakang juga rapi mas ya. Siap. Oke. Ini mas, dikira. Ini audionya di pintu-pintu juga ada mas ya. Oh iya sih. Ya lah. Siternya pintu mas. Siter pintu, siter pintu. Man mas ya. Siap. Masuk. Betul? Betul. Ini mas, betul mas. Ini mas, titik-titiknya samping kiri mas. Oh iya. Nah, masih titik semua loh. Siap. Masih titik sampai bawah ya. Siap. Nah sebelah kanan mas. Sebelah kanan juga masih titik sampai bawah mas ya. Siap. Menandakan ini kaleng gelundeng. Kaleng gelundeng. Iya toh? Nah, ini loh. Oh, ini masih nitik ini. Iya toh? Oh, iya. Ini ori. Istimewa. 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 Iya toh? Nah, tampak dari sebelah kiri, Mas. Sebelah kiri, Bol. Tampak sebelah kiri, Mas. Iya toh? Ini, Mas. Istimewa tenan, Mas. Pokoknya istimewa, pilih kamu mas. Terus jawab tenan. Terus kudune anu mas, cari unit yang bagus-bagus saja. Betul. Nah, selisih sedikit tidak apa-apa, yang penting barangnya cakep. Ya, masuk. Hanya mas, belakang kiri mas. Ban belakang kiri 95% juga mas ya. Nah, top. Top mas. Top. Top. Istimewa. Top mas. Top. Panjang kiri. Oh. Semana-mana pokoknya. Kaleng. Kaleng. Glundeng. Ini mas banyak juga. 95% depan kiri ya. Betul. Ini cuma kotor aja mas ya. Betul sekali. Oke, sekarang kita cek interior dalamnya mas ya. Siap. Ya, mas. Interior dalam mas. Iya. Trim itu mas? Door trim. Kalau LM masih ondelan mas ya? Oke siap. Belakang sopir mas? Belakang sopir. Kalau LM masih ondelan ya? Masuk. Nah, depan kiri mas? Depan kiri. Salonnya di pintu juga sudah ada mas ya? Siap. Nah, sopir mas ini loh salon-salonnya mas. Sopir. Iya toh? Siap. Sudah ada. Iya toh? Betul sekali. Sekarang dashboard mas, kisi-kisi AC-nya mas, kisi-kisi AC juga rapi utuh, dashboardnya juga rapi utuh, tidak ada yang pecah-pecah mas ya. Iya toh? Setirnya juga masih bunder. Bunder. Nah, ya. Masih bunder. Kalau kotak gimana mas? Bahaya. Nah, ini konsol boxnya motif kayu jati mas ya. Konsol boxnya ya toh? Pelapennya mas, dari depan ke belakang mas. Wes rapi bersih. Rapi bersih. Siap. Nah, jok belakang nyamping mas ya, liatin mas. Oh iya. Jok belakang masih nyamping. Betul. Cuma kalau minta adep ke depan juga saya upgrade juga bisa. Iya toh. Jok tengah mas. Rapi bersih, siap. Nah, jok ini depan kiri mas. Nah, masih bagus mas ya. Siap. Jok-joknya masih utuh. Betul. Utuh. Betul. Sekarang kita nyalakan mesinnya, siap. Kita cek AC-nya mas. Nah, cesereng mas. Cesereng. Langsung nyala, iya toh. Kita cek AC-nya mas. Anjep mas. Jaminan istimewa. Jaminan. AC dingin ya toh. Terus bodinya ngaleng. Ngaleng. Ya toh. Betul. Istimewa. Sitimewa. 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 Batanya juga tebal semua. Oh, anjep mas. Yes. Sekarang nggo mas. Tinggal isi solar. Tinggal pakai mas. Betul. Nah, sekarang kita cek listrikan. Sebelum kita cek listrikan, kita cek cumi-cumi dalam dulu mas. Oke sih. Kita cek untuk sumi-sumi darat ya Polo ya. Istimewa. Siap. Kita lihat untuk kelistrikannya. Lampunya normal, fog lamp normal ya. Masuk. Lampu utama normal, siap. Jarak jauhnya nyala, masuk. Istimewa. Ya. Sen kanannya normal. Sen kirinya normal juga. Masuk. Ya, hazardnya normal, masuk. Klakson normal, ready ya pokoknya. Wipernya ready. Ya.
itu siap. Wah, cat buan terbalok. Nah, umum ya. Siap. Oh ya, kita lihat untuk lampu atretnya bolo ya. Lampu atretnya mati satu, siap, nanti terima ready. Oke, masuk ya. Lampu remnya normal, siap. Siap, masuk. Oke. Ya. Untuk lampu atretnya mati satu, Mas Tadi. Mantap, terima ready. Terima ready. Siap. Sekarang kita cek di sini. Oh, ini tempatnya nggak di sini loh, tempatnya di sini. Ini Mas, benar-benar lengkapnya Mas Rito Mas ya. Ya tau, nah, ini sorean dari pabrik masih ada ini loh Mas, sorean dari pabrik ya tau. Ini Mas, turun Mas. Nah, Mas Rito ya. Fender kanan Mas, aman, nggak ada bekas laka. Ya, apronnya juga aman. Aman, aman. Ya tau. Nih, fender sebelah kiri Mas. Aman ya? Siap. Oke. Ruangan mesinnya juga bersih, enggak ada oli berbes ya, Mas ya. Oke. Oke, stikolinya Mas. Ikutin Mas. Aman ya? Stikolinya Mas. Ya. Nih. Sekarang tutup olinya, Mas. Tutup olinya bolong. Oh, bos apa enggaknya, Mas ya? Oh, iya, betul. Nah, itu Mas, ikutin Mas. Aman ya, Dok? Ya. Aman, terkendali. Aman, Dok. Bagian anu hasilnya begini loh Mas. Kita tes dari tiponya ini AC ini. Tipe AC. Tipe AC. Siap. Kalau ngebun berarti dingin. Ini bersih ya. Oke. Sekarang ini. Lihat. Ya lah. Ngembun AC-nya. Ngembun AC. AC-nya dingin. Jaminan dingin. LM Mas tahunnya 2005. Ini harganya 95 masih bisa nego ya Mas ya. Betul sekali. Ini AM Madiun. Pacingnya juga on ya Mas. On. Untuk sekian Mas review dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umah Penter Ponorogo.